Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warito kabar dupi. Dulur, ketekan dulur tuwek saking Jakarta Mas Haye. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Di masa pandemi ini harus selalu jaga kesehatan. Teman-teman, yakinlah bahwa Allah itu dekat mengetahui. Mengetahui apapun yang belum kita lakukan dan yang sudah kita lakukan. Cuman satu hal, kita harus selalu khusnudzon kepada Allah. Tidak berburuk sangka dengan segala takdir dan keadaan yang diciptakan oleh Allah. Maksudnya gimana? Demikian. Ketika kita sholat, istighosah, kemudian kita selalu memohon, ya Allah beri kelancaran kepada usahaku, ya Allah beri tambah rezeki, ya Allah beri kesehatan. Setelah istighosah, Allah memberikan sesuatu yang beda dengan keinginan kita. Kemudian usaha kita jadi hancur, ambruk. Kalau kita menyikapi dengan khusnudon, yakinlah Allah maha mengetahui. Karena dibalik keambruan, dibalik kegagalan usaha kita, Allah tahu. Kalau kita jadi orang sukses, kalau kita jadi orang jaya, kalau kita jadi orang yang berduit miliuner, mungkin ke depan kerusakan yang akan kita terima untuk jenjang hari ke depan, hari pembalasan kita akan berat. Habis istighosah, pulang, disenggol sama motor, kakinya keselio. Yakinlah Allah sayang ke kita. Keselio kaki kita menyelamatkan kita dari bencana yang lebih. Seperti apa? Dari keselio, akhirnya kita gak bisa bawa mobil sendiri. Allah tahu, kalau kita bawa mobil sendiri, akibatnya nanti di jalan gak karuan. Bisa nabrak, bisa masuk jurang, bisa ditabrak orang dari belakang. Itu khusnudzon kepada Allah. Makanya kita dikasih kaki keselio. Harapan Allah, kita berpikir ini dilarang keluar oleh Allah. Tapi kalau kita khusnud, apa suudzon, mari istighosah, keluarga tambah gak karuan, istri minta cerai. Belum tentu semua perceraian itu menimbulkan efek yang buruk. Banyak sekali satu pasang keluarga cerai. Akhirnya satu lari ke sana dapat orang sukses, satu lari ke sana dapat orang sukses. Anaknya terangkat karena dua-dua orang tuanya sukses. Renungkan daripada mukadimah pendek ini semoga manfaat. Salam seduluran, selawasi wong bodho padha nguri. Umur lawan. Ibu nang diri.